Oke pemirsa, kemarin kita mancing di sebelah sana, sana ya, kita mancing di sini aja, karena di sana panas. Halo pemirsa, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya ya, dan kita akan mancing lagi, ini sesi kedua. Jadi kemarin kita tidak dapat di sini karena belum rezeki. Makanya kita lagi ke sini. Siapa tahu kita nanti dapat. Kalau tidak dapat, kita nyari buruan yang lain, oke? Tetap semangat dan semoga kita semua sehat-sehat saja agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan terima kasih telah like dan subscribe, komen dan start apapun itu. Oke pemirsa, hari ini kita pakai umpan. Oke pemirsa, kita tunggu lagi. Oh, ternyata nyangkut. Ini terlalu dalam berarti. Kita pendekkan saja. Takut nyangkut kayak kemarin. Nyemplung ke situ. Oke. Kita tes lagi pemirsa. Kita belum tahu ikannya apa ini kemarin. Nggak tahu ikannya apa kemarin, menghabiskan umpan saja kemarin. Wish. Dapat ikan kayak gini pemirsa, nggak tahu namanya, ikan apa ini. Masa ada ikan buntal di sini, pelendung-pelendung ini loh, nggak tahu ikan apa ini. Gak apa-apa lah, kita simpen saja ini. Makanya cepat. Oke pemirsa, ternyata ini jawabannya pemirsa, si ekor merah. Terus. Kerang ini berarti ya. Kayak keong berarti ya? Iya, malah enak iki. Iki kenyil-kenyil kok. Oh. Keong iki jane taine iki ora enak taine iki. Langsung dicuthik di anu ngene. Godhok sik penak. Dijarangi kan cul. Ini kerang pemirsa. Kerang kali, kerang sungai. Gede juga ini. Berat ini. Aku tahu masak nek ini kok. Oh iya kan sih. Oh iya. Dapat tuh misal. Nih. Ya, kelihatan kali ini misal tuh, kan? Ini kelihatan. Asli ini kerang. Oh, banyak ini kerangnya ini. Bisa nyari ini nanti. Pokoknya anak. Wih, ini batu misal. Persis. Nah, kayak anu apa? Nah, orang ketok yang ger duit lagi apa kelompok-kelompok ini kaya terus sih. Tangga ini apa? Ini
kelelep ya endut? Enggak. Banyak buket kira kita. Oh. Nah, ini gede. Gede. Wih, gede. Nah, ini kerangnya besar, misalnya.